Nobita akhirnya belajar di rumah. Padahal hari ini belum disuruh ibu sama sekali. Jangan-jangan ini akan terjadinya bencana alam. Ini gawat. Kamu berisik ah. Memang siapa yang belajar? Kalau begitu kamu sedang apa? Ini loh. Permohonan. Oh iya, malam ini kan malam tanah bata. Kamu mau minta apa? Aku ingin jadi superhero. Sebenarnya kamu ini umur berapa sih? Memang kenapa? Itu keren sekali kan? Aku mengalahkan orang jahat dan aku bisa menjaga kedamaian dunia. Sekali seumur hidup aku ingin sekali merasakan pengalaman seperti itu. Tapi aku tidak punya alat yang seperti itu. Ya sudah, memangnya siapa juga minta bantuan kamu? Dewa Bintang pasti akan mengabulkan permintaanku. Bintangnya saja belum muncul kan? Biar saja. Bintang, kabulkanlah doaku. Aku ingin jadi seorang superhero. Kalau sudah begini, kalau pasti boleh, langsung keras kepala. Dan punya kekuatan yang apa boleh buat. Ikat pinggang pahlawan serangga. Ini adalah mainan superhero anak-anak di masa depan. Kalau masukkan serangga di sini, kita bisa berubah jadi superhero dengan kekuatan yang dimiliki serangga itu. Ah, tapi kan cuma serangga. Kamu salah besar kalau meremehkan kekuatan serangga. Karena masing-masing serangga memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh manusia. Kumbang tanduk bisa membawa benda yang beratnya 20 kali lipat dari berat badannya. Lalu dengan kemampuan melompatnya. Ngengat dengan menyamar. Oke, sekarang kita coba saja yuk. Pakai serangga apa ya? Serangga ya? Kira-kira kalau semut kemampuannya apa? Apa tidak ada yang lebih kuat lagi? Laba-laba. Bukan cuma keren, kekuatan laba-laba. Oh, hebat. Sekarang kamu benar-benar mirip laba-laba. Kemudian. Banyak laba-laba ukurannya sama, tapi kekuatannya 5 kali lapisan baja. Bagaimana? Hebat. Aku mau pinjam dong. Kamu tidak apa-apa. Walau bisa berubah, tapi cuma 3 menit saja. Kalau dengar suara yang barusan, kamu harus hati-hati. Ya. Baiklah, aku akan mulai patroli di kota ini. Ayo, di mana ada masalah? Masalahnya apa saja bolehlah. Dan hasilnya semua berakhir dengan baik. Hey, apa di antara kalian ada yang butuh bantuan? Apa? Butuh bantuan? Apapun boleh. Aku akan bantu lakukan apa saja. Sekarang sih enggak. Kalaupun ada, kami juga enggak mau minta bantuan kamu, Nobita. Betul, betul. Nanti kalau ada apa-apa, kalian tidak akan aku bantu. Pak Guru. Nobita, ada apa? Hari ini aku mau membantu orang. Aku sedang patroli. Oh, itu bagus sekali. Pak Guru tadi melihat sesuatu tidak? Misalnya seekor monster raksasa yang sangat jahat. Atau organisasi rahasia yang bertujuan untuk menguasai dunia. Kalau punya waktu, jangan main. Lebih baik sekarang selesaikan PR-mu. Baik. Apa tidak ada orang yang butuh bantuan ya? Kenapa? Aduh, galer. Asik, aku akan menolong anak itu. Serangga apa ya? Yang bisa terbang? Ternyata terbangnya lambat sekali. Maafkan aku.
anggotamu. Siapa saja membantu aku tanpa kambing ini, tolong. Baiklah, ini dia. Aku harus cari serangga yang kuat dan gerakannya juga cepat. Oh, ini dia. Aduh. Serahkan saja padaku. Ini kejauhan. Wah, lucunya anjing pintar. Nah, ini, Nek. Terima kasih sudah mau bantu. Sama-sama, Nek. Ini masih kecil, imut ya. Iya. Seharusnya aku yang menolong nenek tadi. Kalian berdua lihat saja nanti. Pasti kalian akan butuh bantuanku. Hah? Iya, kemarin ini baru beli. Jadi lagi-lagi ini, merampas komik milik orang lain. Baiklah, serangga yang kuat. Serangga apa ya? Hah? Sudah ya? Iya. Tunggu! Pembela kebenaran tiba. Mau apa sih kamu? Orang yang aneh. Aku telah melihat perbuatan jahat kalian. Ayo, kembalikan komik itu sekarang. Maaf ya, jadi kecil-kecil begini. Ini aku kembalikan. Komik itu punya aku. Nobita kok lama sekali ya? Dia pergi kemana sih? Apa boleh buat? Tapi aku belum pernah lihat yang seperti itu. Aku mau minta papaku supaya disewakan bodyguard deh. Ada apa teman-teman? Tadi ada orang aneh, muncul pakai kostum aneh. Iya, kelihatannya bukan orang baik-baik. Aku jadi takut kalau keluar rumah. Kostum aneh, jangan-jangan. Namanya? Tadi dia bilang manusia cangcorang kan? Hah? Bukannya nyamuk? Aduh, ini pasti sesuai dugaanku. Apalagi yang sudah dilakukan oleh Nobita ya. Mau apa juga, selalu saja gagal. Apa aku memang tidak cocok jadi superhero? Tolong aku! Hey, jangan lari! Jangan lari, pengecut! Ini pasti tumbuhan. Tapi ini aku harus menolong orang itu. Mas serangga, mana serangga ya? Nah, ada! Sekarang sudah aman kan? Bagaimana aku harus berterima kasih padamu? Sebagai pembela kebenaran, memang sudah seharusnya aku melakukan hal itu. Tapi ngomong-ngomong, kenapa orang tadi mengejarmu? Ya, waktu aku sedang bekerja, tiba-tiba muncul polisi yang sudah mengintaiku. Hampir saja aku tertangkap. Tapi untungnya selamat. Jangan-jangan kamu pencuri. Doraemon tidak ada di sini. Memang aku tidak cocok jadi superhero. Selamat tinggal. Thank you.
Ya, ternyata dia juga punya teman. Seandainya saja kamu lihat tadi Doraemon, akhirnya aku berhasil. Wah, itu bagus sekali Nobita. Manusia semut itu kuat sekali. Ini sukses besar Doraemon. Benar-benar tidak bisa dianggap remeh. Semut hewan yang luar biasa. Walau kecil, tapi tenaganya besar.